di channel YouTube Mantuli dan Permasa Pratama. Kali ini kita akan vlog bersama si Bungsu lagi ya, sesuai permintaan teman-teman. Jadi banyak yang pengen bikin konten bareng sama si Bungsu. Kebetulan kali ini si Bungsu pengen ke rumah nenek, jadi pengen diantar nenek setek lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan kali ini selamat sama tujuan. Seperti biasa ya teman-teman, jadi kita harus nonton dahulu. Anak ini di perkampungan, jadi nggak boleh nyalain sepeda ya, sungkan. Pak, nunggu. Ritual pagi hari teman-teman, biar sehat kita harus nonton sepeda. Ada raga. Enggak setan banyak. Halo. Apa ini kartu itu? Dalam? Kamera, Pak. Oh. Ngos-ngosan teman-teman. Jadi kita harus manasin dulu ya. Cukup. Dan nafas. Halo. Lumayan. Semoga cuaca hari ini nggak hujan ya, soalnya ini kok gerimis. Hujan bahaya lagi, nggak apa-apa sih hujan cale. Semoga cuaca cerah sampai kita pulang nanti. Ada yang terbaru tau itu? Iya, itu 2002. Bukan Genji. 2002. Ayo mute. Musuh merah.
suka itu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan selamat sampai tujuan ya. Kita ring aja San Mauri, cuma berhubung si bungsu pengen diantar ke nenek, ya terpaksa izin dulu lah. Nanti kalau ada waktu, kalau masih ada waktu, aku sempetin lah ke sana. Semoga masih sempat ini. Jadi sekalian bisa ngumpul sama anak-anak, terus bisa kantor hati juga. Jadi perjalanan kali ini kita akan menuju ke rumah nenek, tempatnya di Murne, Demangan Tanjung. Komentar ya, siapa tahu yang nonton rumahnya daerah Murne atau Tanjung Bangkalan. Aturan ya teman-teman. Di sini tuh banyak banget tuh yang melanggar aturan. Kenapa? Helmnya nggak coplok. Mau ditutup ini? Ini nggak jelas ini lampu merah ini. Ini harusnya ngikutin lampu merah atau enggak sih? Kenapa banyak banget yang melanggar lampu lalu lintas di sini itu? Ngomong sama siapa? Ya namanya vlog ya gini, aku harus ngomong. Banyak yang ambur-ambur aku ya di rambu lalu lintas ini. Kenapa gak boleh belajar disiplin dari dini gitu ya? Kabel
ikut lagi ke sini. Ya kan, kan ada waktu ya. Aduh. Lata di sini kan bisa. Kita ngomong mau di sini waktu. Kita beli oleh-oleh dulu ya teman-teman. Gak enak kalau kita ke rumah bertamu tapi gak bawa oleh-oleh. Jadi kita beli oleh-oleh dulu ya. Kasih apa ya? Kasih kalengan. Jajan-jajan gitu ya? Gitu ya. Ciki-ciki gitu ya. Oh iya. Ini kamu bawa. Ini pedes ini ya? Iya. Ada berapa orang sih? Kamu mau beli nggak? Beli apa?
Beli semua tuh. Ini cita tuh. Cakep itu. Cakep. Hah? Eta bang, gimana sih ini ya? Ya bisa kesana ngapain? Udah. Mas, kamu beli apa lagi? Udah. Ya kurang sih hasilnya. Ini aja wis, coklat. Terus apa lagi? Ini, potato bi. Iya. Ya wis, apa lagi? Wis. Mbak apa? Beli apa ya? Mau beli apa? Terserah kamu, beli apa lo? Itu pedes itu. Ya wis, cukup paling ya. Berapa orang sih anak-anak? Lebih dari 5. Lebih dari 5. 1 2 3 4 5. Tambah satu lagi aja. Apa lah? Coklat gini ta? Iya, enggak apa-apa. Apa? Mau ke sini ya? Heeh. Wis. Ya. Wis. Baik, kita bayar dulu. Hah? Di situ. Ngelek dikit. Lah kan bisa mau ya. Kan jatuh. Sebelak malah tahu. Tak tahu apa. Lain dulu. Ya no. Uang baru. Emang. Ini mau minggu libur. Ini kan terbilang buat minggu tak libur. Paham mesin itu ada di telah dan ada libur yang itu ya. Ada enggak ada mbak ini makan sejuti bisa kan bawa ya pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan ini lupin aja apa? Bus murah pak Cimory 5.000 yang dingin ada kalian? Mau tolong Cimory dingin apa biasa? Yang dingin aja ya, ambil lo dingin? Iya parah untung mbak Yapi kenapa ini? Iya kan diambil berapa mbak? Rp103.200 ada 5.000 5.000 bentar mbak seratus berapa sih? Rp103.200 oh kurang ya, makasih mbak ya. Terima kasih. Iya. Hah? Iya, dipasang dulu. Kita pasang lagi teman-teman. Tadi kalau nggak diambil, yo sudah hilang kamera. Hah? Iya berdoa biar nggak hujan. Berdoa biar nggak hujan. Nah, yuk kita lanjutkan perjalanan. Bisa mau lagi? Kamu naik dulu apa?
Budi. Ayo turun deh. Kanan foto. Ah. Kau dari jauh deh tadi mau terus.